什么、啊？嗯，我的声音都能听清楚是吧？OK，哇，吉拉西，好的，嗯，大家今天下午都在哪儿？德曼德曼，sorry，你，巴达里玛呢？啊，一般的话，大部分都是在，哎。 Uh, kungsi, ya, jadi teman-teman uh, biasanya ya kalau sore begini antara ada yang di rumah dan juga ada yang di kantor. Baik, uh, di jadi hari ini program uh, menjawab ya seperti biasa uh, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum sempat dibahas uh, di kolom chat ya kelas kita hari um, Jumat dan Minggu. How. sambil saya share dulu uh, apa papan untuk tulis sambil saya buka pertanyaan dari Panjang ya oke okay.

Tapi kalau masih basic, oh bisa pertanyaannya yang simple-simple ya, yes or no question. Choose ini muncul. 出现, muncul. Jadi sudah munculkah gitu ya? Kita nggak tambahin uh, lemah gitu ya. Jadi lemah, lemah gitu ya. lemah sudah kan? Nah kalau teman-teman jawab berarti 出现了, sudah muncul. Kalau belum, kalau belum masih ingat cara jawabnya gimana? Kalau misalnya contoh, oh belum muncul nih. Jadi cara jawab dalam bahasa Mandarin gimana? Ya, hai mei ya, masih belum. Maksudnya ya, hai, hai-nya masih, mei, justru mei Biasanya kita singkat mei cukup ya. Hai mei, betul, masih belum. Jadi minimal ya, minimal uh, walaupun basic-basic, uh, mungkin kosakata kata nggak terlalu banyak. Tapi, bisa lah ya bikin kalimat yes or no question dengan kata kerja yang simple misalnya oh saya tahu makan, c, uh, terus sudah makankah berarti c -ma? ya terus kayak gini cuci yang kan sama ya jadi maksud saya biar teman-teman iya -teman, memang uh, menghafal sekalian paham ya kalau menghafal nggak paham biasanya nanti lupa jadi tapi kalau misalnya teman-teman paham jadi bisa ganti-ganti itu -ganti dengan kosakata-kosakata -kosa yang nanti didapat ke depannya. Misalnya he lemah he itu minum he lemah sudah minumkah? Oh hai Mei belum. Nah sama kok dia patternnya akan selalu begitu ya. Jadi uh, tujuan saya adalah memang membuat ini uh, kelihatan lebih simple ya jauh-jauh lebih simple. Jadi nggak perlu harus bahas teori yang ngejelimet. Uh, tapi yang penting teman-teman dapat oh polanya begini. Berarti kalau nanti ketemu uh, kata kerja, saya tinggal tambahin lemah artinya sudah apa gitu ya sesuai kata kerja tersebut ya. Semoga tipsnya berguna buat yang benar-benar uh, basic banget. Jadi itu permulaan kan satu frase nanti bisa ngomong jadi satu kalimat ya. Jadi pelan-pelan ya kita step by step. Baik, uh, teman-teman. Tadi saya lihat ya pertanyaan yang dikirim oleh Panjang itu hanya pertanyaan dari hari Jumat dan semuanya sudah saya jawab di kelas yang berhubungan materi kalau misalnya apa namanya ada kaitan dengan materi yang basic langsung saya jawab di kelas ya karena mengingat tidak semua bisa ikut program hari Rabu. Nah tapi kalau yang di luar materi biasanya baru saya izin gitu ya untuk jawab di hari uh, Rabu seperti ini supaya tidak terlalu melebar kemana-mana ya sebenarnya kalau di, mau dibahas teman-teman uh, pernah ya mungkin bukan pernah ya udah beberapa kali kita nggak ada bahan pertanyaan di hari Rabu sejam kita bahas tetap nggak cukup ya memang iya karena luas-luas uh, ya konteksnya bisa kemana-mana Ya, seperti itu. Baik, uh, hanya ada satu pertanyaan dari Casper uh, ya. Hari ini hadir atau tidak? Nggak apa-apa ya, nanti bisa dengarin rekaman juga. Ini beliau chat di kolom chat hari Jumat, dan memang tidak ada hubungan dengan uh, materi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang hadir hari ini bisa uh, mungkin ada yang sudah pernah tahu, jadi mereview, uh, dan juga bisa ambil kosakata ya kalau yang memang belum pernah tahu. Jadi beliau tanya, kalau ketemu huruf mandarin ini sama ini, gitu ya. E, misalnya contoh, tidak dikasih hanyu pingin. Nah, bedanya apa? Memang dua ini beda ya, teman-teman ya. E, saya kasih pinin yang atas dulu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya, oh baca yang tidak ada hanyu pingin. Kalau ada hanyu pingin kan kebantu ya. Oh ini... Uh, bacanya eh sorry sebentar ya tati nah kalau misalnya ada hang ini kan teman-teman tahu oh bacanya tati gitu ya kan ada hang ini tapi kalau nggak ada begitu ketemu dua huruf ini Mungkin teman-teman akan bilang sama saya, yang saya garisin ini bukannya dia adalah te, kepemilikan ya. Bagi teman-teman yang sudah mengenal huruf uh, hancu, ya, betul. Ini adalah contoh misalnya Uh, minggu lalu ya kayaknya kita bahas pertanyaan Ibu Yuliana misalnya te ini ada fungsi sebagai kepemilikan dengan lau shi. ya betul ya tapi yang yang lengkapnya teman-teman silakan nonton lagi program minggu lalu ya intinya te ini yang simpel ada misalnya contoh water shu shu itu adalah buku ya huruf mandarinnya persis sama teman-teman lihat ya nah uh, kalau dia konteksnya seperti ini ini artinya Uh, my book, ya buku saya. Saya pakai bahasa Inggris itu akan lebih jelas. Oh my, kepunyaan ya, uh, bukunya saya, buku miliknya saya. Oke, okay. uh, dan di situ dia sebagai partikel. Nah, kalau di sini misalnya teman-teman uh, ketemu yang saya barusan tulis yang merupakan pertanyaan dari Ibu Casper, ini harus dibaca tadi, di mana huruf yang saya garisin ini dia punya banyak uh, apa namanya? cara baca ya tadi ada te sekarang dia baca ti. Tati itu adalah tadi yang masih ingat dulu saya pernah bahas naik taksi. Ini istilah eh, belakangan baru muncul ya. Eh, sejak maksudnya sejak ada taksi zaman dulu kan kuda, teman-teman tahu ya maksudnya kereta kuda terus akhirnya muncul Uh, kendaraan terus ada taksi. Nah, ini istilah yang maksudnya "belakang-belakangan", bukan zaman dulu. ya. Jadi, makanya oh, loh, bisa pakai huruf ini ya? Iya, ini memang dari orang sainanya ya. Jadi, teman-teman bisa baca koran. Kok ada muncul istilah ini ya? Nah, dicari tahu itu sebenarnya mereka pakai, uh, jadi keseragaman semua tahu ya. Tati itu artinya naik taksi, kereta kerja. Misalnya, ditanya, "Nih, cemelai?" Tuh, misalnya contoh ya, "Nih, cemelai?" Te. itu kamu bagaimana datangnya? Biasanya kita tanya nanya, "Itu maksudnya kamu naik apa datangnya?" Ya, "Nih, cemelai." Tuh, pertanyaan gitu ya. "Nih, cemelai?" Te. nah, di sini dia baca. ter ya, ini satu pertanyaan cemel light. Kalau kita translate langsung, kamu bagaimana datangnya gitu ya? Bagaimana datangnya kan bahasa kan agak aneh ya loh sih ya. Ya, tapi kalau bahasa Mandarin ngomongnya begini ya. Ni zeme artinya kamu naik apa datangnya? Kamu naik apa datangnya? Misal wo kai che berarti saya nyetir sendiri. Wo tadi guo berarti saya naik taksi ke sini. Atau wo zuo Kongkong, itu kendaraan umum, ya. Jadi bisa dijawab dengan bagaimana datangnya kayak gitu. Jadi, "ni cuma lai" itu artinya kamu bagaimana datang. Orangnya jawab, "wo zadi kua lai". Kua lai itu kesini, ya. "wo zadi kua lai". Teman-teman masih ingat yang ditanya yang dijawab ya. Prinsipnya masih sama, tidak ada perubahan, cuma ada tambahan kua lai. Kalau misalnya, lalu si saya nggak tambahin itu boleh nggak? Wah, wow, tadi lah, itu boleh nggak? Boleh nggak masalah ya? Tapi karena uh, kita semakin tahu, semakin pengalaman kita sering dengar orang ngomong, "Oh, gue cool, itu dia nambahin gitu ya." Penekanan bahwa saya ke sini naiknya taksi, misalnya gitu ya. Saya naik taksi ke sini, sama ya. Nah, cuman posisi jawabnya tetap tidak berubah seperti yang saya kasih patokan ke teman-teman ya. Nah oke okay, kita balik dulu ke tati. Jadi kalau nanti ketemu dua huruf ini silakan teman-teman dibaca tati tati itu naik taksi kata kerja. Nah kalau yang di bawah yang di bawah ini teman-teman catat ya ini cemerlang itu artinya bagaimana kamu datangnya. Uh, Artinya kamu naik apa datangnya ya. Naiknya pakai apa. Hao, celei yang di bawah bacanya ta te. Tanya ini artinya memukul. Ya, ta te. Terus partikel yang ini te. Kalau yang sudah uh, apa gelombang sebelumnya atau angkatan sebelumnya harusnya sudah tahu ya menghubungkan apa dengan apa. Misalnya ta te hen Saya bantu uh, lengkapi ya. itu sangat baik ya kita ambil simpel aja memukulnya dengan sangat bagus misalnya mukul bola main bola mau main badminton main uh, basket pokoknya main pakai tangan itu semua pakai tak tak ke ke, lancio, ta, de, en, wo, ke, ke saya, lancio, itu bola baskettatahop Uh, pukul itu maksudnya mainnya gitu ya kalau bahasa Indonesia kan kita bilang main main basket mainnya dengan sangat bagus berarti memang hebat maksudnya ya jadi wo ke tak ada kalau saya nggak mau pakai uh, apa objek lanjut boleh nggak boleh berarti wo ke, -ke tak ada cuman si pendengar nggak tahu uh, apa namanya memukul apa dengan sangat bagus bola apa bola basket kah bola voli uh, kah atau bola uh, misalnya bulu tangkis kah gitu kalau tidak ada kalimat sebelumnya kayak gitu ya teman-teman ya nah kalau ini mungkin format saya nggak terlalu mendalam cuma menjawab pertanyaan ibu Casper di mana di atas bacanya t di bawah bacanya te dan memang huruf uh, berdua ini berbeda ya uh, berbeda terus fungsinya juga berbeda ya kalau te yang sekarang saya bahas itu masih ingat nggak teman-teman yang sebelum uh, angkatan sebelumnya dia menghubungkan verb dengan komplimen ya komplimen itu simpelnya adalah kata sorry, kata sifat Adjektif ya kata sifat sangat bagus terus sangat cepat sangat lambat Uh, terus apa lagi ya misal ngomongnya sangat cepat ngajarnya sangat bagus nah semua sama ya pakai te yang tengah ini ya jadi menghubungkan si kata kerja dengan kata sifat atau kita bilang komplimen penjelasan dari si kata kerja memukulnya dengan sangat gimana gitu ya memukulnya dengan sangat baik ini pertanyaan dari ibu Casper yang dititipkan di kolom chat uh, hari Jumat nah kemudian memang ada satu lagi uh, dikirimkan panjang ya ini bukan diketikkan di kolom chat, tapi dikirimkan ada foto gitu ya tadi saya saya happy ya saya pikir saya dapat angpao gitu meow meow siapa ya bercanda ya sudah bertahun-tahun saya nggak dapat angpao ya <laughs> oke okay. jadi ini yang dikirimkan pan, uh, dikirimkan teman teman uh, panjang nggak tulis ya uh, dari siapa nggak apa-apa ya jadi ada upload Angpau yang tulisan bahasa Mandarin, nanti saya tuliskan buat teman-teman ya. Mungkin sudah mulai banyak, bener nggak? Oh, angpau, teman-teman belanja eh, angpau, terus di luarnya ada tulisan huruf Mandarin gitu ya. Terus penasaran ini huruf apa ya? <laughs> <laughs> Oke, okay. baik. Ini silakan, teman-teman, apa namanya? Uh, di screenshot dulu, uh, biar saya ganti halaman saja, uh, untuk membahas pertanyaan yang tadi ya tulisan di amplop angpaunya. Nah kalau imlek memang identik banget ya sama hongpao gitu. Baik silakan di screenshot -screen -screen dulu saya tunggu. Halo, Ma. Sudah? halo, oke, okay, baik. Kalau misalnya sudah, saya next dulu ya. Jadi tadi ada sempat saya sebut hongbao. Eh uh, ya, yeah, angpao itu sebenarnya bahasa Hokkien ya, bahasa Hokkien. Kalau misalnya eh uh, hongbao ya. Jadi hongbao itu adalah bahasa Mandarin sekalian ya. Hung, eh, sorry. se de hong. Hong kadang-kadang saya merasa kadang-kadang eh, ya biar teman-teman nggak -teman merasa ya lah sudah bisa jadi mudah gitu ya kadang-kadang saya merasa saya kebantu banget dengan eh, bahasa Mandarin itu dia walaupun dua huruf tapi lumayan gitu kalau kita artikan satu-satu itu dia membentuk satu kesatuan artinya itu gitu ya jadi hong adalah merah pau itu adalah merah Pau itu ada bungkusan, ya, bisa bakpau, ya, dengan tulisan yang sama, ya, tapi pau juga bisa, artinya bungkusan, jadi amplop, amplop merah. Kan, maksud saya, saya kadang-kadang dulu kalau lagi belajar tuh kebantu banget. Oh iya, yeah, ya, ternyata ada, uh, um, apa namanya, ada sangkut pautnya gitu, ya. Jadi, uh, ang pau nah, angpau itu, kalau teman-teman ada yang bingung, kenapa di nggak bilang hongpao, tapi bilang angpau angpau itu bahasa Hokian ya bahasa Hokian kalau hongpao terus sebentar saya lihat dulu tulisannya ya uh, tali. ya tali ini umum um, maksudnya umum tuh setiap tahun kita bisa pakai ya nggak perlu lihat oh ini tahun apa jadi nggak bisa pakai kayak uh, tahun lalu kan lauhu ya kalau lauhu Uh, macan ya tahun macan misalnya ada orang kasih empat huruf di tulisan angpau itu hu hu sheng wei nah itu nggak bisa dipakai tahun ini kenapa karena udah bukan tahun macan gitu ya hu hu sheng wei itu artinya uh, macannya mengeluarkan karismanya jadi berarti ibaratnya kita doain orang yang tersebut uh, apa orang yang terima angpau itu dia karismanya makin meningkat karirnya makin bagus ya huhu hu, hu sheng wei nah tapi kalau yang Barusan dikasih, dikirim, ini taji tali. Saya tulis dulu ya, taji tali. Nah, ini termasuk kata-kata yang saya bilang netral. Ya, tiap tahun bisa dipakai taji tali. Taji tali, uh, ji itu dilancarkan dalam segala hal, semua hal-hal yang baik. Li juga sama, shun li, de li. Uh, terus uh, li ini juga bisa keberuntungan. Jadi taji tali ini maksudnya apa? Keberkahan, keberlimpahan yang besar banget, ya. namanya taji tali. Segala hal yang baik itu yang terjadi, namanya taji tali. Teman-teman silahkan catat ya, untuk mensingkat waktu saya tidak uh, tulis bahasa Indonesia-nya.

nya biasa ya kita pernah bahas ya Sinchun, ko ko itu happy ya sama terus sini yang boleh nggak boleh sini yang koiler Netral boleh tanggal 1 Januari boleh imlek ya Nah kalau Xin chun koiler itu khusus uh, imlek gitu ya artinya si cun, oh, Sebentar ya Chun ini adalah musim semi dan Imlek itu memang kalau di China kalau cuacanya masih tepat dia memang akan uh, apa namanya pas jatuhnya di musim semi gitu ya namanya Xin chun Nah kalau Xin nian boleh boleh itu uh, umum netral ya Xin chun kuele, Da ji Udah boleh pakai dua ini netral ya dua-duanya boleh pakai tiap tahun. Uh, terus. Uh, ini di dalam amplop angpaunya masih ada tulisan kecil empat huruf empat huruf. Jadi memang uh, bahasa Mandarin itu terkenal ya empat huruf empat huruf yang menurut saya uh, bagus gitu ya. Uh, walaupun dia empat huruf tapi artinya banyak dan mendalam gitu ya. Taci tali Silakan teman-teman di screenshot dulu. Saya perlu ganti halaman ya. Sin the sin sin itu baru ya. Chun adalah musim semi. Quailer itu happy. Jadi uh, selamat imlek. Kalau yang atas semoga semua dilancarkan, semua hal baik terjadi, uh, semua mendapatkan keberuntungan. Itu namanya taji tali. Halo ma, sudah? Uh, Oke okay. baik kalau sudah kita lanjut ya. Xiang Rui. Pakai ya tulisan di atasnya yang kecil-kecil. Uh, semoga yang tanya angpau hadir ya. Jadi uh, kejawab ya penasarannya ini tulisan Mandarin apa ya gitu ya. Ya jadi biasa ini kepake ya kepake uh, tiap tahun juga karena dia adalah uh, netral ya kata-kata ucapan yang netral. Oke okay, saya tulis dulu ya. ji Xiang Chi-nya yang tadi. ji Xiang I.

kalau saya udah jelasin saya tagi. Hua kai hu hui. Oke, ji sama ya. Ji tadi ta -ji. Uh, sesuatu yang bagus ya. Ji itu sesuatu yang bagus ya. Makanya kita kalau misalnya imlek kita bilang oh jangan ngomong kata-kata yang nggak bagus karena pu ji xiang, pu itu uh, uh, sesuatu yang tidak bagus lah ya. Mungkin teman-teman pernah bilang istilah pamali ya. Nah, kayak gitu maksudnya, kata-kata yang kurang bagus tuh pas Imlek jangan diomongin ya. Kalau kepercayaan tradisi, namanya puji siang, atau mungkin Imlek itu jangan nyapu, ini puji siang karena katanya, apa sapu seluruh rejeki lah itu menurut kepercayaan. Nah, ji siang itu adalah keberkahan sesuatu yang bagus. Itu namanya ji siang, Rui yi ini adalah semua bisa berjalan sesuai keinginan hati, semua dilancarkan sama sih, cuman dia kata-katanya tuh banyak, makanya saya bilang mendalam sekali ya maksud dari uh, apa huruf Mandarin itu. Jadi, chiang rui apa lo sesuatu yang baik dan semua hal dilancarkan. Saya sering uh, bilang ya sama teman-teman, semoga teman-teman semua dilancarkan dalam urusannya. Itu namanya rui, rui itu sesuai sesuai ya teman-teman kalau mau catat satu-satu i itu adalah is arti maksud ya i ini arti maksud ru itu sesuai eh, sesuai sesuai <laughs> oke okay. sesuai benar ya sesuai sesuai sesuai, sesuai kehendak hati kalau sih siang ini hal-hal yang baik yang menimbulkan keberkahan, ya, nah, ru yi. Jadi teman-teman bisa ucapin orang ya, Pakai aja empat empat huruf ya, udah hebat banget ya. gui nah yang bawah, hua adalah bunga. Jadi teman-teman nggak -teman perlu khawatir, uh, dulu, dulu banyak, banyak empat huruf, jadi sulit. Enggak, dia tetap satu-satu ya. Kalau diartikan tuh, bantu sekali, masih ada hubungan soalnya mekar, kai itu buka, mekar ya, bunganya mekar, fu, masih ingat gak fu? Saya bilang ada satu atap rumah didiamin oleh satu keluarga, ini satu ya, atap rumah, ya ini nama pao kai pao itu sesuatu yang berharga, termasuk uh, chia. cia itu rumah, family pakai ini atasnya ya, terus didiamin oleh satu keluarga, i, ko. Nanti kita akan belajar di lesson 5 itu anggota keluarga adalah pakai ko kata satuannya ya. Terus di bawahnya ada tian yang ini tian, teman-teman. Ya, ini tian. Kemarin udah ya di kelas ya. Tian itu adalah sawah. Zaman dulu punya sawah itu sudah menurut mereka itu orang kaya gitu, teman-teman. Kenapa? Karena memang tidak Punya keinginan maksudnya kayak gimana ya di zaman itu? Ya, intinya ada sawah, dia bisa bercocok tanam, nanti bisa panen, bisa makan, bisa dijual. Itu udah sangat kaya raya. Jadi, Fu ini adalah kaya raya, teman-teman. Ya, di dalam satu rumah didiamin oleh satu keluarga. Satu keluarganya bersatu hatinya, benar gak? Iko jadi satu suara, boleh diomongin begitu. Terus mereka punya satu tanah, satu tanahnya misalnya seribu hektar kan gede banget teman-teman ya jangan bayangin sawah tuh sempit enggak maksudnya eh, orang dulu bikin filosofi huruf begitu ya jadi mereka tuh nggak punya banyak eh, maksudnya eh, apa ambisi yang gimana gimana gitu ya di di zaman itu intinya satu rumah bisa makan bisa eh, hasil sawahnya dijual bisa ditabung sudah ya hidupnya bahagia ya jadi fu ini adalah kaya raya Makmur ya, kue. Nah, ini dulu teman-teman. Pernah tanya saya, kue ini bisa mahal, bisa juga satu lagi. Artinya, masih ingat gak? Berharga ya. Jadi, Fukue itu adalah orang yang kaya raya, terus statusnya terhormat. Iya kan? Misalnya, zaman dulu bangsawan ya. Kalau sekarang kan kita semua sama. Kalau dulu zaman bangsawan kan mereka artinya terhormat, bener gak? ya strata strata gitu nah makanya masih teman-teman di lesson berapa ya saya lupa lesson dua kayaknya ya kuising benar gak jadi kita tuh meninggikan orang marga dia terhormat ya sebagai wujud kita menghormati orang tersebut makanya nin kuising jadi sebenarnya ya, ya itu menarik ya satu-satu huruf kalau kita bedah itu sebenarnya kita ada pelajari juga di uh, kosakata kosakata dari materi sehingga materi walaupun kosakatanya cuma 20, banyak sebenarnya kaitan kemana mananya jadi maksud saya itu dari awal teman-teman sudah mulai oh iya saya perlu kudu harus mulai hafal kosakata sebagai basic gitu ya sebagai pondasi oke jadi huakai kai fu artinya apa lo Oh artinya di musim semi kan tadi saya bahas ya Imlek itu biasanya di musim semi, di mana setelah melewati musim dingin, si uh, tumbuh-tumbuhan mendapatkan sinar matahari, bunga mulai mekar, itu sesuatu tanda yang bagus, benar nggak? Terus orang-orang uh, bisa kaya raya, terus bisa punya kedudukan yang uh, terhormat. ya Ini doa yang sangat bagus. Jadi teman-teman lumayan lah ya, nanti kalau pas, Uh, imlek, teman-teman bisa ucapin ke teman-temannya pakai huruf Mandarin ini diketik di handphonenya, sudah lumayan bagus ya. Xin chong kuai le, urutan sih nggak ter terlalu masalah, tapi biasanya kita open dengan xin chong kuai le, happy Imlek dulu ya. Saya balik dulu sebentar. Xin chong kuai le, yang lainnya bebas ya. Ta ji, da li, mau duluan setelah sinchung le, kemudian lanjutan dua ini nggak ya, terlalu masalah ya yang penting oh happy and black dulu ya topik utama abis itu yang bawahnya bebas urutannya karena mereka setara kok nggak ada oh urutan ini harus duluan gitu nggak oke okay. silakan di screenshot -screen dulu ya jadi um, lumayan ya saya sudah bantu jawab tulisan di angpao nya semoga angpao nya dikirim ke saya ya <laughs> Enggak, enggak bercanda ya biar teman-teman nggak -teman terlalu Aduh, tegang banget, enggak ya? <laughs> Oke, okay. uh, kita lanjut ya. Jadi uh, tulisan di ampau tuh pasti yang bagus-bagus kok. Oke, okay, uh, berikutnya saya akan coba baca chat teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Sambil tunggu teman-teman screenshot ada Ibu anak lagunya bagus. Ini judulnya apa ya, Panca? Lagu yang tadi ya, Bu Ana ya, yang pembukaan ya? yang terakhir bukan bu kalau yang terakhir uh, harusnya ini ya ni xiao qi lai zhen ke ai saya juga tipikal yang kadang-kadang nggak -kadang bisa hafalin judul lagu tapi tahu lagu ya nanti coba ya uh, dikoreksi kalau teman-teman ada yang tahu kalian tahu saya ni xiao qi lai zhen ke ai ni xiao qi lai. Ke ya, ya saya tulisin nanti eh, Bu Ana bisa apa namanya bisa cari ya di biasanya gini gampang ya buka YouTube terus kalau misal belum bisa ketik huruf Mandarin pun ketiknya pininnya dia harusnya keluar nih Xiao Cilai, ceng, ke, -ai. ke -ai ini lucu ya, imut lucu, artinya bagus ya, lucunya bagus ya, maksudnya Zen sungguh, eh, uh, ini adalah ketawa senyum, ya, bisa ketawa, bisa senyum, cilai ini partikel, memang dia perlu, Xiao, cilai artinya pas kamu ketawa gitu ya, ceng sungguh lucu lucunya ini paham ya maksudnya, bagus dilihat gitu, ya, lucunya di sini bagus dilihat, kayak anak kecil maksudnya, heng keai ya, bisa kayak mukanya kayak boneka gitu ya, ah, bagus dilihat keai, aninya udah paham ya nih, kamu cute ya betul, keai itu cute ya, jadi niau cila, ceng keai, teman-teman, karena ada tulisan xiao, saya pengen kasih lihat teman teman ya. Xiao ini ketawa ya, Xiao. Terus ada satu lagi huruf KU. KU ini nangis. Ya, teman-teman lihat ya, ada titik di sini ya. Kalau kita bikin muka, kelihatan nggak? Ini muka ketawa, ini muka nangis gitu. Kelihatan nggak? keba maksudnya ada merasa nggak? Oh iya, yeah. mirip ya. KU ada satu ya, ini nangis. Uh, kalau siang ini ketawa ya, <laughs> pas ada huruf ini, ber, uh, ini nggak sih? Maksudnya mirip nggak? Mirip nggak? Ya sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Iya, <laughs> maksudnya ya hebat lah ya yang bikin tulisan ya, mirip ya. Jadi ya kayak kayak gini tuh membantu orang untuk. Iya iya, ternyata tulisan Mandarin tuh nggak nggak membosankan banget banget sih. Ya masih ada, eh lucu lucunya dia nangis ada titik air mata titik satu gitu ya tapi jangan bilang ya udahlah kasih dua aja lah jangan ya jangan tambah tambahin ya dia memang titiknya cuma satu oke okay. baik uh, ini intermezzo aja ya karena ada tulisan show baik uh, saya lanjut dulu ya bacain chat berikutnya sambil tunggu teman-teman uh, apa screenshot saya lanjut dulu uh, pertanyaan berikutnya yang bukan pertanyaan langsung saya scroll ya. Ya, mekongsi Bu Ratna ya. Ini udah benar ya. Terima watch saya Ya, Kalimatnya benar, Bu. Jadi oke, okay. lain kali boleh dipakai lagi. Ibu um, Wang Si. Loh, hao. Loh, gimana perbedaan baca le dan liao? Oh, itu ya, Bu. Itu dulu saya pernah bahas sih di program menjawab. Cuma masih lihat lagi ya episode berapa karena nggak nggak dikasih judul biasanya kan jawab berdasarkan on the spot ya pertanyaan peserta ya jadi yang ibu maksud itu ini ya bu ya le sama liao gitu ya bu ya Aha, jadi dengan huruf Mandarin yang sama dia bisa beda baca betul kalau teman-teman lihat dari ini pasti merasa wah pusing ya rumit <laughs> jangan ya uh, apa namanya kalau ini memang dia hafalan teman-teman hafalan tuh maksudnya gini kalau misalnya contoh ini ada nggak ya kalimat saya nggak ada misalnya contoh contoh lah contoh ya saya tulisnya menurun nggak apa-apa ya biar nggak usah ini lile gitu ya nah kalau misalnya ketemu huruf atas sama bawah ini ya kita bilang uh, sorry kita bacanya lile udah pasti tapi kalau liaw ini misalnya contoh ketemu kosakata gini nah misal saya udah gak baca pakai pinin gitu ketemu dua huruf ini bacanya gimana bacanya harus liouc, nggak mungkin lece. nggak ada ya jadi liouc itu artinya apa teman-teman yang akan lama memahaminya liouc itu memahami jadi Bu Wang Si uh, tidak perlu khawatir dia memang ada pasangan tertentunya cuma kalau ibu tanya saya patokannya apa nggak ada bu itu memang peng, eh, ke, apa pengetahuan kosakata bu jadi bukan kayak tadi oh dia menghubungkan verb sama apa nah itu dia pola tapi kalau ini nggak ada pola ini memang dihafal misalnya contoh saya kenal kosakata ini dan dia harus dibaca liao liujie gitu ya uh, mungkin mungkin teman-teman akan tanya saya lalu si saya pernah dengar orang baca lai liao ya yeah benar nggak <laughs> mungkin mulai di hati itu bertanya loh sih saya pernah dengar lo orang bacanya lai liau bukan laile iya kalau itu mungkin terpengaruh karena mereka kenalnya ini juga liau jadi dibaca lai liau yang jelas yang uh, saya kasih ke teman-teman ini yang standar sesuai internasional jadi standar sesuai Beijing sehingga kalau ada lai sama ini harus dibaca laile itu mungkin terpengaruh bahasa daerah ya. Ini yang saya bisa kasih jawaban ke teman-teman. Cuma kalau teman-teman tanya saya ada artikel pembuktiannya nggak? Maksudnya itu dipengaruhi bahasa daerah? Meo. Saya belum bisa kasih ya, belum ketemu juga. Tapi memang ada beberapa eh, bahasa daerah, termasuk Hokian itu pakai liao ya. Jadi memang eh, mungkin orangnya ngomong apa ya, terpengaruh ke situ. Tapi yang tepat dan standar internasional itu adalah laile. Gitu ya. Liao itu dia punya fungsi yang lain. Terus, nya itu bisa untuk konteks lain ya. Mungkin saya nggak bahas supaya bisa jawab pertanyaan di bawah-bawah, karena ini apa nanti untuk konteks yang lain lebih advance. Misalnya, de liao, liao. de liao itu artinya bisa pergi Cui artinya nggak bisa pergi. Catat dulu aja ya. Uh, saya next dulu. Misalnya contoh cui, kita udah belajar kosakatanya. Cui Nah mungkin ketemu uh, apa frase begini nggak dibaca pule gitu ya, tapi puleau. 去不了 artinya tidak bisa. Jadi puleau di sini dia ada satu frase yang artinya tidak bisa nggak bisa pergi karena ada urusan, ada kendala ya. Tidak bisa pergi. Oke, okay? nah kalau cuitelio, <tutup> nya pakai yang te tadi. Cuitelio, <tutup> sorry, saya tulis ulang ya. Cuitelio. <tutup> nah ini juga nggak bisa cuitelio, <tutup> bukan push push. Ini harus baca cuitelio. <tutup> Artinya apa, ,老师? Artinya bisa pergi. Wo liao. Wo Misalnya contoh orang tua kita ada undangan merit dari saudara, terus tujuh-tujuh anaknya di, ditanyain dong, bisa pergi nggak? Nah ternyata pada ada halangan, terus yang bungsu jawab, oh, mei nggak apa-apa, saya bisa pergi, wo chu Nah ya udah saya yang pergi wakilin contoh ya, contoh jadi liao, artinya saya available untuk pergi ya, chu de nah kalau negatifnya berarti pergi bule, maafkan saya, saya tidak bisa pergi. Gitu. Misalnya, oh ada reuni nih, kumpul-kumpul lagi, saya ternyata tidak bisa datang, ya karena ada urusan penting mendadak. Misalnya ya, bu, ya, saya tidak bisa pergi. Tidak apa-apa ya, tidak bisa pergi. Itu buang ya. semoga membantu. Jadi kalau nanti tidak ada pingin. Ibu ketemu kayak gini otomatis ini baca Leo. Nah, kayak gitu. Baik, saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Hmm, Ibu Wangsi sudah Pak Andreas. hao ya, teman-teman. Uh, Pak Andreas itu karena perbedaan jam ya. Jadi uh, di sana beliau udah malam. Mau tanya kalau menanyakan tanggal, chung wennya jintian ji jin uh tian biasanya enggak ngomong begitu pak jin tian kalau uh, prakteknya enggak pernah ngomong begitu biasanya jin tian terus tanggal tanggal berapa kamu ke indonesia atau tanggal berapa kamu jalan-jalan itu akan selalu ji tapi kalau shen itu sebentar ya memang ada yang pakai sih ya 什么日期 Pak. Ya. Uh, tapi kalau "今天什么日子" itu ada, ya. Dan artinya beda, Pak. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya, Pak. Saya tulisin buat teman-teman semua. "今天什么什么日子" nah kalau ini ada, Pak. Dan artinya beda, ya. "今天什么" Hari ini hari apa? Hari ini ya, hari ini hari apa ya? Tapi kalau tadi tanggal ya, hari ini hari apa? Misalnya, contoh hari ini hari apa? Contoh hari ini hari ini bukan dijawab dengan hari ini hari Rabu ya, bukan push. Uh, contoh contoh um, hari ini hari apa? Aku, kamu pakai merah-merah uh, gitu ya. Uh, 今天是什麼日子?你怎麼穿了那麼 uh gitu ya. Kok kamu pakainya bagus banget gitu ya, hari apa nih? Nah, jadi orangnya jawab, hari ini saya kecilin ya, hari ini adik saya menikah. Jawabannya gitu, teman-teman, bukan hari Senin, hari Selasa, push, ya. Hari ini adik saya menikah, makanya saya pakai merah-merah, pakainya cakep gitu ya. Jadi, uh, apa namanya? Hari ini adik saya menikah, makanya kita jawabnya. Kalau misalnya orang tanya, "Jadi, boleh ya pakai shi?" tambahin, boleh juga enggak gitu ya. hari ini hari apa? Konteksnya adalah jawabannya ini: hari ini adik saya menikah, hari ini anak saya wisuda, dan seterusnya." Teman-teman paham ya konteksnya? Ya, nah, hari, hari ini adik saya menikah, berarti cintian. Ayo, sambil latihan bikin kalimat: cintian. wo, adik saya, adik, adik laki-laki lah ya. Sorry ya, adik laki-laki, adik laki-laki saya menikah, menikah apa, teman-teman? Oke, okay. sekali ya. Enggak apa-apa ya. Ya, adik laki-laki saya menikah uh, jiehun. Didi, ya, jiehun. Makanya saya pakainya bagus gitu ya. Misalnya makanya merah-merah. itu mencolok mata ya. Nah, uh Jadi, Uh, Pak Andreas ada kalimat ini, tapi artinya berbeda. Bukan dijawab dengan hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya, tapi dijawabnya dengan kayak gini ya. buat di Jehun. Cuma bahasa Indonesia sama ya. Hari ini hari apa? Ya konteksnya hari spesial apa? Kok uh, penampilannya beda gitu ya? Uh, kalau misalnya nggak ada, saya cuma pengen pakai merah-merah aja. Contoh ya. nggak uh, ada sesuatu yang spesial ya. Memang saya suka warna merah, misalnya contoh ya. Ah, uh, saya memang basically suka warna merah misalnya. <laughs> ya, jadi hari ini hari apa? Tapi kalau hari ini hari apa untuk menanyakan nama hari, teman-teman masih ingat gak di penjelasan saya di materi kemarin Jumat dan Minggu? Masih ingat? Ayo, kalau lupa pun pakai patokan ya kan misalnya oh tahu nih kosakata hari Rabu, Singci kalau gitu cara kita menanyakan hari ini hari apa ya? Dan kita memang mau orang tersebut jawabnya hari Senin, hari Selasa. Nah cara jawabnya gimana? Ya yang lain gimana? Ayo patokan yang saya sudah kasih kan kalau misalnya kita lupa dari jawabannya aja. Singci San berarti Cintian Singci. Si itu ada berapa ya? Jadi silakan di review lagi materinya. Uh, Oke, okay. jadi oh ini ya pertanyaan menentukan jawaban ya. Jadi pertanyaan teman-teman penting ya menentukan jawaban juga. Oke, okay, silakan di screenshot sambil saya baca pertanyaan berikutnya ya. Uh, ter terima kasih buat teman-teman yang sudah respon di chat ya. Itu udah benar semua. Singci hari apa dan dijawabnya hari Senin, Selasa dan seterusnya. Oke, okay. uh, itu Pak. Jawaban saya untuk pertanyaan Pak Andreas, ya. Jadi, jangan sampai berapa orang boleh pak? tapi jarang dipakai. Biasanya, jangan sampai berapa boleh artinya. ya. itu tanggal juga pak boleh ya. Tanggal, tanggal apa, tanggal berapa tapi bisa sih pakai orang, Dia lebih bahasa Dia lebih bahasa conversation ya. Ah, uh Uh, baik, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ratna, Cumpang dan hempang apakah beda? Beda di tingkatnya aja, Bu. Cun itu sungguh, really ya, benar-benar hebat cunpang. Kalau hempang itu sangat hebat. Cuma beda kosakata, tapi kan uh, efeknya mungkin beda ya. Orang yang dengar, "Wah, kamu sungguh hebat, sungguh hebat." Tapi, "Wah, kamu sangat hebat." Oh, sangat Ya kalau orang yang sampai detail begitu kan dia merasa sungguh kayaknya lebih oke okay deh. Maksudnya lebih di atas dari sangat ya. Bedanya di situ Bu, bedanya di kosa kata ya. Uh, antara chen sama hen. Dan itu subjektif sih Bu ya. Ada yang merasa hempang ya udah cukup lah gitu ya. Maksudnya hen udah oke. Okay. Tapi ada orang yang dia lebih ekspresif dia akan bilang nih chen pang gitu ya. Sungguh-sungguh hebat. Itu Bu Ratna ya. Baik lanjut pernyata, eh, per pernyataan. Pertanyaan dari Pak Marvel, lo mau tanya kalau T ini gimana penggunaan? Oh baik, ini sudah? Hello. Kalau sudah, ya pertanyaan dari Pak Marvel, mungkin nanti Pak Marvel boleh review materi saya gitu ya uh, di modul 3, kalau nggak salah itu lengkap, tapi nggak apa-apa. Nah ini bacanya di sini dia baca te, kalau dia sebagai partikel masih ingat nggak ini menghubungkan apa dan apa? Kalau ini dia menghubungkan adjektif kata sifat dengan kata kerja kebalikan sama yang tadi ya kebalikan eh uh, adjektif itu kata sifat terus uh, menghubungkan si kata sifatnya di depan kata kerjanya di belakang misalnya kai kai xin xin de chang -ge. contoh ya contoh kai kai xin xin Changge eh. artinya bernyanyi, ini kata kerja ya. Oh, Changge. ini penggunaan kalau dia sebagai partikel, sebentar. kai, kai, xin, xin, te. ini harus baca te ya teman-teman. Changge ini bernyanyi. Kalau kai xin ini happy ya hati yang riang gembira. Jadi teman-teman lihat nggak beda expressionnya Kalau kai kai xin xin artinya dia melakukan dengan bagaimana melakukannya dengan happy. Melakukan apa dengan happy nyanyi nyanyinya happy banget sampai ketawa ketawa mulut eh sorry mukanya uh, penuh dengan uh, senyuman itu namanya kai kai xin xin Tapi kalau misalnya dia nyanyinya bagus nggak? Oh, nyanyinya bagus banget. Nyanyinya bagus banget. Hasil result dari dia nyanyi adalah bagus banget. Chang de. Hen hao. Ada teman-teman yang pintar nyanyi, nah suaranya bagus, misalnya ya. contoh siapa ya? Pak pa Marvel deh. Oh, Pak Marvel ke chang de Gitu, teman-teman ya. Jadi, dia punya fungsi berbeda tenya sama-sama ya, cuman uh, huruf mandarinya berbeda, terus dia menghubungkan apa dan apa juga berbeda. Tapi memang beda arti kok teman-teman. Ya, chang de hen hao. Gitu. Sampai di sini, kejawab ya, Pak Marvel ya. Uh, ini partikel, tapi kalau dia sebagai kosa kata, dia baca ti. Ti itu artinya tanah atau lantai ya misalnya uh, sauti saya tulis bawah ya karena nggak cukup ya sauti itu artinya apa nyapu lantai sau itu menyapu sauti menyapu lantai uh, tergantung dia gabung di mana fungsinya sebagai apa ya oke okay. di screenshot dulu ini pertanyaan pak marvel

lanjut ya tadi ini jawabin saya yang fu ya uh, apa kaya raya satu keluarga itu makmur itu namanya fu uh, oke okay. imut ya ya benar cute ya yang tadi ke ai oke okay, baik ya uh, kayak saya ke bahasa Indonesia nya itu terpengaruh sama bahasa Malaysia jadi kita suka bilang ke ai itu uh, comel. comel <laughs> Uh, lucu ya, lucunya dalam arti imut, cute ya, yang tadi ke -ai. baik, saya lanjut berikutnya uh, pertanyaan Bu Ratna di Indonesia kan nggak ada musim semi sincun Le tetap bisa digunakan ya? bisa Bu, karena memang imlek itu adalah musim semi sebenarnya ya, jadi untuk membedakan tahun baru yang secara tanggal 1 uh, dengan imlek itu biasanya uh, orang akan sebutnya sincun Le. Jadi dia spesifik banget orang langsung tahu oh ini imlek. Tapi kalau sini yang kuai le kita perlu baca lagi di bawahnya. Ini yang dimaksud tuh tahun baru yang tanggal 1 atau imlek kayak gitu. Jadi sini yang kuai le itu universal ya tahun barunya. Baik, uh, kejawab ya Bu Ratna ya. Lanjut. Ya, Cintian Buyati. Uh, Bu Tian pakai T I A N. Dia nggak jadi bahasa Mandarin nggak ada T H nggak ada h selain yang spesial itu spesial itu yang kayak ini ada tempat ya saya nggak usah ganti halaman spesial itu maksudnya ini bu z tenisha hmm? keganti saya jadi bingung Tensya, oh ini bukan ya kayaknya beda ini kali ya ah oh, ini kayaknya <laughs> oke okay. z ya nah, a bener ya z h CH, SH, hanya ini doang yang ada H di sisanya nggak ada H, nggak ada lagi ya, nggak ada TH, terus apalagi uh, apa lagi, misalnya apa gitu ya, nggak ada, nggak ada, cuma ini yang punya H. Ya, terus dia H ini bukan lambang apa, dia lambang lidahnya diangkat. Jadi Tian, iya memang bacanya TH bu, tapi tulisnya adalah T I A N ya.

ya kalau Pak Marvel mau pakai lipai sama prinsipnya saya boleh next ya <laughs> saya nggak scroll ke bawah harusnya sudah karena udah lama di sini oke sebentar. jadi kalau teman-teman tahu oh Laoshi kan ada istilah hari Senin hari Selasa hari Rabu itu ada lipai gitu ya maksud saya prinsip saya akan kepakai terus teman-teman lipai lipai itu uh, oke okay ya sama dengan xin qi ya. Kemarin saya bahas Lipai I, Lipai Er, Lipai San. Saya nggak terusin ya. Nah, cara jauh dia tanya bagaimana bertanya ya sama. Yang berubah yang mana teman-teman belakang ya. Jadi cara nanyanya adalah Cintian Lipai Ji. Gitu teman-teman. Jadi prinsipnya akan dipakai terus. Makanya teman-teman lihat. Sebenarnya kalau kita menguasai polanya, nggak sulit kok gitu ya. Lipai ci, artinya hari apa. Sama ya. Lipai i, lipai a, lipai, lipai dan seterusnya. Uh, Pertanyaannya ya. Lipai ci, hari apa ya. Ini menjawab pertanyaan Pak Marvel. Terus pertanyaan Bu Ratna. Uh, chou i, lipai i, sama pai i, sama ya artinya ya. Iya Bu, cuman chou itu internasional. Ya, saya perlu bahas sama teman-teman Chou Yi sama dengan Xingqi Yi ini internasional artinya memang dipakai gitu ya seluruh negeri seluruh negeri di China maksudnya ya Chou Yi atau Xingqi Yi ini sama Bu Senin tapi kalau li pai yi, atau mungkin teman-teman bilang pai yi, itu lebih ke bahasa daerah tertentu. Pai yi. Saya menyarankan teman-teman menguasai yang secara internasional aja ya. Takutnya kalau ke daerah tertentu dia bingung. Pai i 是什么意思？Saya pernah orang Beijing uh, <laughs> terus. Uh, saya jadi translator. Orangnya bilang Pai I. Si orang pecingnya bingung. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya menyarankan teman-teman. Belajarnya yang standar internasional. Kalau yang teman-teman uh, penasaran. Ini sudah sama nggak? Sama. Cuma daerah tertentu. ya Oke. Okay. Kejawab ya Bu Ratna ya. Pai I, uh, Sama Li. Pai I itu sama. Senin. Terus yang Chou Sama Xing Itu sama. Senin. Cuma standarnya berbeda. Baik lanjut berikutnya lao mohon dijelaskan perbedaan kata atau hai shi dengan huo oke okay, pak andres Suteja ya tadi kayaknya beda ya pak andresnya apa sama ya karena dua-duanya namanya sama depannya kalau hai shi itu per, uh, saya sambil tulis ya hai shi ini ya hai shi atau ini gampang pak patokan kalau ini patokan Hai Kalau kalimatnya Bapak adalah pertanyaan, pakai hai shi. Kalau kalimat Bapak adalah kalimat titik, pakai huo Ini Pak, Bapak tanya ya. Ini dua-duanya artinya atau sih. Eh, sorry, saya tulis ulang. Huo Atau. Tapi ini kalimat titik.

Ha, kamu yang pergi atau dia? Dan harus dijawab dengan salah satu. ya. Maksudnya ini pertanyaan. Kamu pergi atau dia yang pergi? Ya. Wocu hai Harus dijawab. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Putusin sekarang misalnya contoh ya. Nah itu ya. hai uh Atau untuk kalimat tanya. Tapi kalau ,或者,或者 itu kalimat titik contohnya apa? Hmm, saya garisin ya, biar ya, ada pembatas. Misalnya, Hong de, Hoche, Pai de, Tau, Kei, Ah, uh, saya taruh bawah ya. Ada yang bisa translate? Titik. Hong te. Wojo. te. Yang merah atau, hojo itu atau ya. Saya nggak tulis ya. Pai itu yang putih. Semuanya. Artinya dua-duanya ya. Semuanya. Dua-duanya boleh. ke itu boleh. Iya, benar. Ada yang bantu saya translate ya. Jadi ini kalimat titik. Itu Pak Andreas. Jadi bedanya di situ. Kalau ini uh, ada patokannya Pak. Kalimat tanya atau kalimat titik. Kalimat titik itu pernyataan ya. Sampai di sini oke okay? untuk... Uh, apa? Haishi atau ya? Yeah. Oh, ternyata udah dibantu jawab sama Yunita ya. Baik, uh, hai, untuk pertanyaan untuk pernyataan betul, Pak. Ini uh, contohnya, contoh kalimatnya ya, untuk Pak Andreas. Oh, ternyata sudah semua yang bawah adalah teman-teman respon saya ya. Baik ya, yeah, ini uh, pertanyaan terakhir ya dari Pak Andreas. Perbedaan kata "atau" hai, atau huoche. Baik, kejawab ya, Pak. Cukup jelaskah? Yang merah atau yang putih, dua-duanya bolehlah, gitu ya. Semuanya boleh. Oke. Okay. Ya, tadi ada dibantu jawab sama teman-teman semua. Baik. Uh, ya jelas ya Pak ya. Jadi kalau ini enak, dia ada patokan uh, pertanyaan atau pernyataan. Jadi menurut saya memang teman-teman nggak -teman terbiasa jadi memang kayaknya sulit ya harus uh, kok tiba-tiba saya belajar ini begini gitu ya saya saya paham tapi uh, sejauh teman-teman apa ya pahamin terus pakai kadang-kadang saya i, i, apa minta teman-teman pakai logika itu semua dipraktekin teman-teman terus kayak oh ini ganti aja yang ditanya gitu ya kayak kita mulai masuk kalimat tapi yang simple itu ikutin supaya teman-teman nggak -teman terlalu ribut uh, Ribet banget untuk hafalin uh, rumus-rumus kayak gitu, ya. Jadi, semoga ini dibikin simple, teman-teman terbantu. Nah, wah, halnya oke, ya. Usia tahu, Karena hari Minggu kita sudah Imlek, wah, kita harus memahami. awal, ya, 预祝大家新春快乐。 jadi saya lebih awal ucapin selamat imlek buat teman-teman semua. Sebenarnya tadi saya kepikir mau berbagi sama teman-teman ya, uh, tapi semoga nggak apa-apa ya sedikit lebih lewat. Saya mau berbagi sama teman-teman kan karena ini tahun kelinci. Jadi menurut saya kreatifnya orang China itu di tahun kelinci itu dia keluarin kata-kata <guruh> empat huruf empat huruf ucapan yang Bagus gitu dan memang dia pelesetan Kalau saya bilang pelesetan dari Chengyu gitu ya mungkin teman-teman Yang masih bisa stay uh, Pengen tahu gitu dan saya merasa Ih bagus ya gitu ya jadi orang Merasa eh oh ternyata Ada pelesetannya gitu ya Sebentar ya saya tulis ya jadi kita ada satu Peribahasa namanya Sorry Xian Tu Saya tulis asli Peribahasanya dulu ya qian Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar tu u, liang. Liang ini batas. U, masih ingat minggu lalu ya kayak yang kita bahas ya, tidak ada. Qian tu ini adalah masa depan sudah tidak perlu saya translate ya. Masa depannya cerah, tidak ada batasan itu maksudnya ya. Chen tu ming juga boleh cerah. Nah, cuma kenapa saya ambil uliang? Karena gini, saya lihat beberapa angpao itu dia tulisnya gini. Chen sama belakangnya. Uliang masuk saya bagus karena dia spesial cuma bisa dipakai pas tahun ini gitu ya. Uliang. Qian itu apa? Teman-teman kalau dari huruf mandarinnya duit ya. Tu ini kelinci. Uliang sama nggak ada batas ya. Ini saya nggak ngulang biar cepet. Jadi chen tu uliang maksudnya apa? Teman-teman maksudnya semoga duit teman-teman di tahun kelinci itu nggak ada batasannya ya. Berlimpah-limpah ruah. Bagus kan? Nah, Uh, maksud saya gini loh teman-teman nggak bahwa dia pakai pelesetannya tuh bunyinya mirip-mirip mirip-mirip ada nggak nada sih jangan ya teman-teman Maksudnya bunyi lafalannya mirip nggak ya bukan mirip lagi udah pakai q i a n sama t u sampai sini oke nggak ya jadi maksud saya ih hebat ya mereka ya saya sampai maksud saya uh, apa bagus gitu kalau menurut saya jadi bisa sesuai tema ya, saya lihat beberapa angpau eh dia pakai begitu ya, bagus juga. Nah terus artinya bagus lagi. Duit di tahun kelincinya teman-teman, nggak -teman, ada batas. Wow, keren ya. Uh, itu satu sama satu lagi. Uh, saya tulis berdampingan aja, biar gampang ya untuk perbandingannya. Ini sudah, kalau sudah saya uh, tulis satu lagi. Nah ini jadi sekalian teman-teman pelajari Cengyu, empat huruf Ah, nah, Kita bisa muji orang kan Wah, kamu hebat banget Pasti masa depannya itu tidak ada batas lah Nah, terus di, Ya, diplesetin sama orang China Karena tahun kelinci bisa jadi begini Bagus juga ya jadi um, menyelam sambil minum air, jadi dapat dua-duanya ya. Belajar canggih, belajar juga. Eh ucapan buat nanti imlek saya bisa pakai lah. Dan orang-orang bilang, oh bagus juga ya. <laughs> Oke, okay. baik lanjut uh, berikutnya satu lagi ya. Eh saya lupa tanya. Udah? Kaulem? <laughs> Oke okay, ya, sudah ya. Jadi itulah kenapa karena kadang, kadang Imlek itu mesti ada lambang-lambang apa karena dia ada pelesetan mirip-miripnya gitu ya mungkin dulu dulu kita pernah bahas kenapa harus ada jeruk bla 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 ya tapi hari ini nggak keburu ya saya bahas yang khusus untuk tahun ini ya jadi ada satu peribahasa to eh tu fail meng sorry ya tulisnya kecepatan Mengjin Jin, jin de jin Pernah dengar peribahasa ini? Tu Pe Meng Jin Tu itu artinya tiba-tiba Pe apa teman-teman? Terbang Meng itu artinya uh, Skala besar Tiba-tiba gitu ya tanpa diprediksi itu namanya meng. Jin itu adalah maju. Mungkin teman-teman udah mulai mene bisa menebak. Maksudnya tiba-tiba terbang skala besar maju ini artinya kemajuan yang sangat besar, kemajuan yang sangat pesat. Itu. Ini ucapan buat orang bagus juga. Juni, uh, Tufei Mengjin, gitu ya. Uh, semoga tahun ini kamu tuh berkembang dalam segala bidang itu maju pesat ya maju pesat. Nah ini asli tulisannya teman-teman, tu fe mengjin. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak. Oh berarti yang diganti yang mana? <laughs> ya, yang at yang depan yang diganti jadi uh, apa sih kelinci ya? Jadi tu zi de tu kelinci itu ada empat tu, tu zi, ya, tu fei mengjin mengjinnya sama. Cimpul, eh, sorry, Cimpu Kalau ini sama, ya, jadi sama. Kita ucapin ke orang di tahun kelinci itu, semoga uh, bisa bawa teman-teman terbang, dan majunya lebih-lebih pesat lagi dibandingkan sebelumnya, ya. Jadi, tuh, ini adalah kelinci, ada empat, ya, Fei sama terbang, skalanya besar, dan majunya. Saat sekali, ya. Jadi, uh, mungkin hari ini saya nggak ucapinnya berdasarkan apa, cengwi yang aslinya. Tapi, saya ucapin teman-teman adalah: "Iya, jujur, karena itu karena belum terjadi. Saya mengucapkan lebih awal, makanya dipakai Yu di depannya. ya. jujur, fu ji xiang ru yi, 呃，uh, 前途似锦，boleh juga，然后前途似锦，前途无量，前途无量，前途无量,途无量,途无量,途无量，yang kedua，yang ini，那、uh, 前途无量，然后，yang terakhir，eh，belum berubah ya，啊，belum ah, uh, 突飞猛进，突飞猛进，cuma beda nada ya，好，呃、uh,，谢谢大家。 祝大家健康平安，我们下期再见。kita k a g i di e r i k a ya，谢谢班长，再见。谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长。